Pelangi. Lu gak perlu jelasin apa-apa ke gue. Semuanya udah jelas kok. Kenapa sih lu gak kasih tau gue kalau lu punya hubungan khusus sama Selin? Kamu ngapain sama anak saya? Kamu jangan coba-coba deketin anak saya ya. Enggak kok tante. Saya ketemu Galih itu cuma kebetulan aja. Terus gimana caranya kamu bisa sampai di sini? Kebetulan kunci apartemen saya ketinggalan di dalam. Karena udah malam, jadinya Galih ngajak saya deh ke sini. Kamu jangan coba-coba macem-macem sama Galih ya. Kerjakan aja tugas kamu. Karena kalau enggak, saya akan bongkar semua rahasia kamu ke Galih dan Rangga. Aku udah gak tahan lagi untuk nyimpen semua rahasia ini, Pak. Aku ini sebenarnya bukan anak kandung papa sama mama. Kita mau kemana sih? Ah, udah tenang aja, lo diam aja, lo ikut aja, diam di tempat ya. Nah, kita mau makan di sini nih. Restoran Tiram. Ah, males ah, gue lagi gak mood makan nih. Pulang yuk. Udahlah, ikut aja bawel lo. Ayo dong, yuk. Halo? Halo Gal, lo lagi sama Rangga gak? Dari tadi gue telepon Rangga, gue gak bisa ya? Oh enggak lagi sama Rangga kok. Yah, jadi malam ini gue sendirian lagi dong. Ya kalau gue sih ada di restoran Tiram. Ya kalau lo mau kesini ya sini aja. Yaudah. Kalau gitu gue kesana. Sampai ketemu di sana ya Gal. Dah. Yaudah. Dah. Ada di sini juga ya. Wah, Pelangi, Rangga. Wah, kebetulan nih kok ada di sini sih. Kebetulan banget loh. Iya nih, Pelangi lagi bete, makanya gue ajakin ke sini. Galih, apa lo tahu Pelangi kenapa bete? Gak. Please deh. Iya. Sorry. Yaudah, lo duduk deh. Ayo duduk. Ntar ya, gue ke toilet dulu. Ya. Sob, gue ke toilet juga ya. Kebelet nih. Pelangi. Gue minta maaf atas apa yang gue omongin tadi, Pak. Lo gak perlu minta maaf, Gal. Gue harus minta maaf sama. Gue gak akan ngelakuin apapun yang bisa nyakitin perasaan. Tolong ngertiin gue. Maafin gue juga ya. Gak seharusnya gue bersikap kayak gitu. Apapun yang terjadi di antara kita, kita mesti kasih kesempatan buat ngasih penjelasan. Oke.
Ya, Gal, gue janji. Dasar Pelangi. Mungkin sekarang lo masih punya kesempatan buat baikan sama Gal. Tapi nanti kesempatan itu gak akan pernah ada lagi, ngerti? Gali sama Pelangi baru diomongin. Hey semuanya. Gal, thank you banget ya atas undangan lo. Iya. Oh ya, kebetulan Rangga ada di sini juga kok. Van, kayaknya dia deh sumber masalah kita. Tenang aja, Mon. Malam ini kita bakal beresin si Selin. Oke. Okay. Selin, yuk gue antar ke tempat Rangga yuk. Yuk, boleh. Lumayan, Pak. Ini masih bisa dipakai. Ya, bagus deh. Disimpan aja, Bu. Ibu, kurang apa, Bu? Bu, bangun, Bu! Bu! Halo? Pelangi? Ibu kamu pingsan, Pelangi. Apa? Ibu pingsan? Kok bisa? Ibu jatuh kena ketiban balok waktu lagi bersih-bersih. Ya udah, Pak. Sebentar lagi Pelangi kesana ya. Bu, Ibu gak apa-apa? Ibu. Gue mesti lihat keadaan ibu. Pelangi mau kemana tuh? Kok dia buru-buru banget perginya? Gue harus ikutin dia nih. Lu nyadar gak sih? Kalau akhir-akhir ini gue banyak berubah. Dikit sih. Emangnya kenapa? Gue lagi jatuh cinta nih. Emangnya lu udah nembak dia? Belum nih, Gak. Gue lagi nunggu saat yang tepat nih. Jatuh cinta. Lu kenapa sih? Kok diem? Gue juga sama kayak lo. Lagi jatuh cinta. Sumpah lo? Sama siapa sih? Ntar aja gue kasih tau lo. Ntar kalau gue udah cerita sama tuh cewek kalau gue suka dia dan ternyata cinta gue itu diterima sama dia. Tapi masalahnya sekarang, kalau gue suka sama seseorang, gue suka susah ngungkapinnya. Wah, kayaknya kita sehati ya. Kita punya masalah yang sama. Gini aja deh, men. Gimana kalau kita saling bantu? Gue bantuin lo, lo bantuin gue. Jadi gini, gue akan bikin surat cinta buat cewek inceran. Tapi lo juga harus bikin surat cinta buat cewek yang gue suka. Dan nanti kita lihat, surat cinta siapa yang akan duluan diterima. Gimana? Oke, ide lo bagus juga. Gue setuju. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sayang. Ibu nggak apa-apa kok, lukanya nggak parah. Bapak kamu aja tuh yang berlebihan. Masa luka gini doang pakai manggil kamu? Tuh kan, sekarang aja jadi nyalain bapak. Wajar aja kan, bapak bingung. Orang tau-tau pingsan. Pak, bapak nggak salah kok. Makasih ya, bapak tadi udah nelfon aku. Jadi aku bisa lihat keadaan ibu secepatnya. Terus, aku bisa ketemu sama ibu dan bapak. Apa? Pelangi manggil mereka bapak dan ibu. Emangnya mereka siapanya Pelangi? Bapak tenang aja ya. Ibu pasti gak apa-apa kok. Aku akan telepon Pak Kasim biar Pak Kasim bawa ibu ke rumah sakit. Ya? Makasih ya. Gak usah, saya gak apa-apa kok. Cuma luka kayak gini aja. Ibu gak mau nerima bantuan dari Pak Kasim, apalagi Bu Laila. Soalnya nanti masalah kita pasti tambah banyak. Urusan kamu aja belum selesai.
Pelangi, kenapa sih kamu nggak tinggal di sini aja sama bapak sama ibu? Sampai kapan sih kamu akan hidup dalam penuh kebohongan ini? Bu, tolong dong jangan diomongin lagi masalah itu. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Nggak enak ada yang nungguin aku makan malam. Aku harus buru-buru pergi. Jangan sampai Pelangi tahu gue ada di sini. Kamu kok buru-buru sih? Emangnya mau kemana? Galih, Bu. Oh, sekarang kamu udah pacaran sama anak Galih? Ih, apaan sih, Bu? Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya, sayang. Nih, surat cinta yang gue bikin udah selesai. Dan ada nama lo di sini. Ya, yeah, bentar lagi juga gue beres kok. Ntar gue tulisin nama lo. Oh iya. Jangan lupa ya. Tolong tulisin ketemuan di Toko Mutiara jam 7. Ingat, jam 7 malam. Ya, yeah. Toko Mutiara jam 7 malam. Betul. Sip. Nih. Ya, yeah. Selesai. Semoga berhasil. Oke. Nih, gue udah maksa otak nih buat bikin surat cinta ini. Dan gue harap pacar-pacar kita bisa suka dengan surat cinta ini. Tentunya, harus. Dan besok surat ini akan kita kirimin. Dan gue pengen lihat apa reaksi pacar-pacar kita. Oke, pasti dia suka. Terus dong. Iya. Aduh, makasih ya. Nanti gue telepon ya. Bener loh, diangkat ya. Kebiasaan. Ya, Aji mumpung dong. Ah. Udah. Oh ya, lu berdua lihat Selin nggak sih sama Pelangi? Hah? Oops, sorry. Kalau gue sih enggak. Lo? Enggak. Ya udah, telepon aja deh. Ya udahlah. Sel, lo dari mana? Aduh, sorry, tadi di toiletnya ngantri, rame banget. Pelangi mana? Loh, bukannya sama kalian di sini tadi? Nggak ada tuh. Tiba-tiba aja dia pergi, sampai sekarang nggak balik-balik. Kenapa nggak ditelepon aja, tanyain dia ada di mana? Ya udah. Halo? Pelangi, lu di mana sih? Sorry ya, Gal, sorry. Tapi tadi kepala gua tuh pusing banget. Gara-gara suara musik di dalam tuh keras banget. Jadi gua keluar untuk cari udara. Loh, kenapa sih lu nggak bilang sama gue? Kalau bilang kan kita bisa pulang dan lo bisa istirahat. Enggak usah, gue udah nggak apa-apa kok. Lagian kan gue nggak mau ngerusak acara lo sama teman-teman yang lain. Ya udah, gue kesana sekarang ya. Mendingan lo tunggu di situ, kita kesana ya. Kita balik yuk. Ya udah, yuk. Yuk. Pelangi, lo nggak apa-apa kan? Gue udah nggak apa-apa kok, Gal. Enggak. Lu anterin Selin pulang, gue pulang sama Pelangi ya. Nggak usah. Gue bawa mobil sendiri kok. Ya udah kalau gitu. Pelangi, pulang bareng gue yuk. Cepet yuk. Ya. Pelangi. Gue tahu. Pasti ada yang lo sembunyiin dari mereka semua. Lihat Pelangi. Gue bakal cari tahu. Ada hubungan apa antara lo dengan orang yang tadi lo bilang bapak dan ibu? Juga hubungan mereka dengan Tante Laila dan Kasim. Ah, Bu, permisi, oh, iya. Saya numpang nanya. Apa Ibu tahu siapa yang tinggal di rumah itu tuh? Ya tahulah, saya kan tetangganya. Yang tinggal di rumah itu Ibu Carmila sama Pak Pahat. Terus apa Ibu kenal sama yang namanya Pelangi? Ya kenal lah. Pelangi itu kan anak Ibu Carmila sama Pak Pahat. Jadi Pelangi itu anak kandungnya mereka? Ya, nggak tahu deh. Abis mereka itu aneh. Dulu mereka bilang kalau Pelangi itu anak kandung mereka. Tetapi setelah Pelangi ditinggal sama orang kaya, mereka bilang Pelangi itu anak pungut dan sudah ketemu sama orang tuanya. Nggak tahu deh yang mana yang benar. Gue harus cari tahu siapa sebenarnya orang tua kandung Pelangi. Tapi gimana caranya ya? Gue tahu, gue yakin Kasim orang kepercayaannya Tante Laila itu pasti tahu banyak tentang hal ini. Gue harus bikin
dia bukan gelut. Permisi Pak Kasim, ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Ibu Selin, Pak. Selin? Oh ya, suruh masuk sini. Baik, Pak. Ya, masuk. Silakan, Pak. Vin. Baik, Pak. Silakan duduk. Sit down. Iya. Kita ini sama-sama kerja sama Tante Laila. Dan saya disuruh deketin Rangga. Tapi Laila gak cerita apa-apa tuh? Aduh, sayang banget ya Mas Kasim ya. Tapi Mas Kasim tenang aja. Aku bakal cerita semuanya. Gak akan ada yang aku rasain. Tapi Mas Kasim juga gitu. Ya. Iya. Oke. Setuju. Aku disuruh sama Tante Laila untuk ketemu sama Farhat dan juga Carmilla. Apa Mas Kasim kenal sama mereka? Farhat dan Carmilla itu mereka orang tua kandungnya Pelangi. Ternyata gampang banget ngorek informasi dari si tolol ini. Jadi Pelangi itu sama seperti kita, Mas? Betul, persis. Ya, sama. Pelangi itu dibayar oleh Mbak Laila. Jadi maksudnya Mbak Laila nanti Pelangi sama Galih dinikahkan, otomatis semua hartanya menjadi milik Laila. Dan juga tentunya Mas Kasim juga kebagian, ya kan? Soalnya semua itu ide originale punyanya Mas Kasim. Gimana, hebat kan? Mas Kasim ini benar-benar hebat. Mas Kasim pinter banget. Selin pulang ya. Tante Laila, sekarang kartu mati Tante udah Selin pegang. Dan Selin yang pegang kendali semuanya. Dan hari ini juga, Pelangi, orang suruhan Tante itu bakal keluar dari rumah Rangga dan tercampakkan dari hati Galih sekaligus. Dan itu artinya, jalan kemenangan buat Selin semakin terbuka lebar. Pelangi pasti lihat surat ini. Selamat siang, Oma. Apa kabar? Selamat siang. Duduk. Aduh, tumben kamu kesini. Pasti kamu mau ketemu Rangga, kan? Ada di kamarnya. Oh, enggak, Oma. Hari ini saya datang kesini karena mau ketemu sama Oma. Ada satu hal yang pengen saya omongin sama Oma. Mau ketemu sama Oma? Ada apa sih? Gini, Oma. Jujur aja ya. Walau baru beberapa kali ini Selin ketemu sama keluarga di sini, tapi Selin udah anggap kalau keluarga di sini adalah keluarga Selin sendiri. Dan Selin juga nggak tahu kenapa kok bisa klop dan sayang banget sama semua orang yang ada di sini. Terus, ada apa sebenarnya? Emang sih, nggak seharusnya Selin ikut campur sama masalah keluarga ini. Tapi karena Selin ngelihat hal yang nggak biasa, akhirnya Selin mutusin untuk ngomong sama Oma. Karena Selin ngerasa Oma adalah orang yang paling dihormati di keluarga ini. Ceritanya terus. Gini, Oma. Siapa? Tante Laila. Ayo, antar Oma sekarang juga ke tempat orang tua kandungnya Pelangi. Amplop apaan tuh? Iya, sebentar.
ada kiriman bunga buat kamu. Dari siapa ya? Wangi banget. Eh, itu ada suratnya. Baca dong, dari siapa? Kayaknya dari Gali deh. Mana Gilu, keluar ah. Mau baca dong, mau tahu suratnya apa. Ayo, ayo baca dong, baca bareng-bareng, baca bareng-bareng. Ah, enggak, nanti gua kasih tahu ya. Sana lagi. Gali. Berarti Gali cinta sama gua. Kalian yang bernama Farhad dan Carmilla. Iya, benar. Ada apa? Saya Yasmin, yang selama ini pelangi panggil saya Oma. Saya sudah tahu kalau pelangi itu penipu. Dia bukan anak Sita. Benar kan? Ini semua kesalahan. Jangan mungkir. Kalian ngaku aja. Atau kalian mau saya kirim ke penjara atas tuduhan penipuan. Cepat bilang. Atau saya telepon polisi. Selin, telepon polisi. Baik, Oma. Jangan lapor polisi. Iya, Bu. Kami mengaku. Pelangi memang bukan anak dari Ibu Sita. Pelangi ngelakuin itu semua karena kami. Dia melakukan itu semua karena tawaran uang. Pertama-tama memang seperti itu. Tapi lama-kelamaan, Pelangi melakukan itu semua bukan karena uang. Itu semua karena demi seorang ibu yang telah kehilangan anaknya. Siapa yang menawarkan uang? Cepat bilang, siapa? Ibu Layla. Hai Pelangi. Rangga? Gak, gue seneng banget hari ini. Mama Ella kenapa? Gue baru aja dapat pernyataan cinta dari seseorang. Jadi lo terima pernyataan cinta itu? Iya dong, kan gue cinta sama Gali. Jadi gue terima cintanya Gali. Lihat deh. Itu bunga sama surat Degali. Dia baik banget ya, romantis lagi. Iya, gue udah tahu kok. Soalnya gue yang bikinin surat itu buat Gali. Jadi lu yang nulis? Yaudah Gi, Gali pasti udah nungguin lo. Yaudah, lo sekarang pergi. Iya. Gimana penampilan gue? Cantik kok, lo cantik banget hari ini. Makasih ya.
Galih? Pelangi! Pelangi! Pelangi pergi, Om. Emangnya ada apa? Pelangi pergi kemana? Pilih apa yang mau. Benar. Iya. Gua mau yang ini, Gal. Sudah menipu keluarga kita. Dan ternyata kamu bukan anak kandungnya Sita, kan? Dan ternyata kamu hanya ingin menggerogoti harta kami. Oma sudah tahu semuanya. Dan Oma sudah membawa bukti-buktinya. Udah janji, apapun masalah yang dialami kita berdua, kita harus ngasih kesempatan satu sama lain untuk menjelaskan. Gua minta jelasin semuanya. Lihat gue, jujur sama gue. Apa lo anak kandung Tante Sita? Semua yang Oma bilang itu benar. Aku bukan anak kandungnya Mama. Kamu nggak kepingin tanya bagaimana Pelangi bisa berada di keluarga kita? Dan kamu juga nggak kepingin tahu siapa yang membantu Pelangi selama ini? Siapa? Ibu kamu yang ada di belakang semua ini. Gak mungkin. Oma jangan duduk sembarangan, Mami. Oma gak duduk sembarangan. Kalau kamu gak percaya, tanya sama ibu kamu. Oma juga ingin tanya sama ibu kamu. Kenapa dia melakukan semua ini?
Oma akan serahkan Pelangi ke polisi atas tuduhan penipuan.